Gagalkan aksi begal sepeda motor dengan senjata tajam di Jalan Jogja Magelang, Jawa Tengah, seorang pria mendapat penghargaan polisi. Sebelumnya, pria tersebut menabrakkan mobil ke begal yang hendak menyerangnya dengan senjata tajam. Inilah video amatir milik Muhammad Holik Sugiyarto bersama dua rekannya saat merekam mengejar para pelaku kriminal jalanan atau begal di Jalan Magelang, Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah. Tampak pembonceng sepeda motor dengan brutal membacok ke kap mobil saat Kolik bersama dua rekannya mengejar para pelaku. Sopir mobil pun langsung menabrak sepeda motor hingga kedua pelaku terjatuh. Aksi ini pun viral di media sosial. Aksi viral kepolisian Resort Kota Magelang memberikan penghargaan kepada tiga warga yang dengan aksi heroiknya berhasil menggagalkan aksi begal tersebut. Selain itu, polisi juga sudah mengamankan dua pelaku yang ternyata anak di bawah umur. Saat ini, kejadian aksi kriminal jalanan tersebut masih ditangani oleh Satuan Reskrim Polresta Magelang. Alhamdulillah senang, itu di luar dugaan kami jika seperti ini sama Bapak Kapolres Magelang. Dan di luar dugaan kami, saya malah nggak tahu akan jadi viral seperti ini juga. Niat kami juga spontanitas itu, kami juga nggak ngapain seperti ini, Mbak. Kami semua juga bentuk apresiasi dari pimpinan, dari organisasi kepada beliau yang telah membantu tugas kita di lapangan. Saya juga berharap tindakan seperti ini bisa menginspirasi masyarakat lainnya. Sementara itu, polisi meminta warga waspada dan melaporkan jika ada aksi begal yang meresahkan di jalan. Polisi juga meminta warga untuk tidak main hakim sendiri. Dari Magelang, Puji Hartono melaporkan.